Jadi untuk BBBM ini kita menelanjuti WBK tahun 2019, di mana ada beberapa program yang sudah berjalan kita optimalkan kembali agar lebih masif lagi mengena pada masyarakat di pelosok-pelosok. Antara lain ada Silat Madiun, itu informasi lalu lintas yang bisa dilihat oleh masyarakat secara live streaming di podcast. Kemudian juga ada pelayanan SKCK online, kemudian nanti ada pelayanan perpanjangan SIM online yang dicanangkan oleh Pak Kapolri dalam program BPSCC. Kita intinya berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat yang lebih profesional.